Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Memberi hadiah kepada setiap warga dapat meningkatkan poin hati dan persahabatan. Tersedia berbagai jenis hadiah yang bisa kamu berikan kepada mereka. Dengan meningkatnya poin hati NPC, mereka juga akan memberimu hadiah secara random melalui surat. Berikut ini saya akan bahas hadiah untuk NPC Robin dan imbalannya di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Untuk meningkatkan poin hati Robin, kamu bisa memberikannya beberapa hadiah yang disukai, seperti goat cheese, peach, spaghetti, heartwood, dan juga quartz. Selanjutnya, imbalan yang akan kamu terima dengan meningkatnya hati Robin, diantaranya yaitu dengan meningkatkan 6 hati, kamu mendapatkan resep drum block dan flute block ketika berkunjung ke tokonya. Kemudian dengan meningkatkan 7 hati, kamu mendapatkan resep masakan berupa pumpkin soup melalui surat. Kemudian dengan meningkatnya 7 hati, kamu mendapatkan resep masakan berupa pumpkin soup melalui surat. Dan terakhir, hadiah random. Kamu akan menemukan hadiah-hadiah random saat membuka kotak surat yang dikirimkan oleh Robin dengan meningkatnya poin hatinya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.